Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Macet Jalan-Jalan. Dan di video kali ini, saya akan mengajak sobat semua untuk melihat kondisi terkini arus lalu lintas tol Jawi ataupun tol Jagorawi yang saat ini telah ditutup ya untuk jalur arah ke puncak, yaitu one way. Dan untuk saat ini, untuk kendaraan roda 4 ya tidak bisa bergerak sama sekali, dan sejauh kurang lebih 2 kilo dari exit tol Ciawi. Dan seperti apa untuk kondisi saat ini, simak dan tonton terus videonya sampai selesai. Dan untuk sobat semua yang baru menemukan channel ini, langkah baiknya dukung terus channel YouTube Masjid Jalan-Jalan dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe, agar nantinya sobat semua tidak ketinggalan di video terbaru ataupun terupdate dari channel YouTube Masjid Jalan-Jalan. Dan untuk saat ini jalur menuju ke Jakarta lancar jaya ya seperti itu. Dan untuk yang mengarah ke puncak ataupun Sukabumi jadi kemacetan panjang sejauh kurang lebih 2 km. Dan seperti inilah penampakan dari pantauan drone ya seperti itu. Kita akan mencoba sampai mana titik kemacetan terjadi. Udah dijual ini. Murah. Berapa ya? Bisa ke ujung dunia itu. Iya, bukan ini ya.
Sampai mobil Pertamina.